Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk apapun yang telah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna dan hari ini keberadaan kami di tempat ini, bahkan dimanapun kami mengikuti 60 Minutes Worship saat ini. Kami ada sampai hari ini adalah bukti nyata bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Hari ini kami rindu mempersembahkan hati kami Tuhan, hidup kami dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kami mau berkata Tuhan kami luar biasa. Kami siapkan hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab penyertaannya sempurna dulu sekarang sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Mari sembah Tuhan bersama-sama saudara. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam-Mu, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu. Dengan segenap hati kami mengagungkan Engkau Tuhan. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada masa di mana mungkin hari ini kita sedang bersuka cita, tapi mungkin ada masa di mana kita hari ini mungkin sedang menangis. Tapi apapun musim hidup kita saudara, kabar sukacita bagi kita hari ini bahwa tak sedetik pun Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Hari ini karya Tuhan sungguh ajaib, sungguh sempurna penyertaannya dalam hidup kita. Yuk mari sama-sama sembah Tuhan, naikkan pujian ini katakan bersama. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Lebih lagi kata, Engkau Bapa-Ku yang setia.
Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh dalam-Mu, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karya-Mu. Kasih-Mu terindah.
Kau baik bagiku, teramat baik. Dan tidak ada satu pun pribadi yang seperti Engkau. Satu-satunya jawaban dalam hidup kami, Tuhan, hanya Engkau. Bersukacitalah setiap kami yang jawabannya, pengharapannya, kemenangannya hanya ada di dalam Yesus, Tuhan. Yes. Jawab semua keraguanku,
perbuatan-Mu. Heran dan ajaiblah setiap karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam hidup kami. Kami mau nyatakan, Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu. Kau lakukan sesuatu lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Heran perbuatan-Mu.
sebab untuk selama-lamanya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Untuk selama-lamanya Engkau Tuhan yang selalu punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kami. Untuk selama-lamanya kami tahu Engkau Tuhan yang selalu punya rancangan yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Engkau jawabanku, Engkau kemenanganku, Engkau segala-galanya, Engkau segala-galanya, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau kekuatanku, Engkau pengharapanku. Biarlah saat ini setiap kami mengalami kemenangan di dalam-Mu, Tuhan. Setiap kami mengalami kekuatan bersama-Mu, Tuhan. Yesus, 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 Tuhan. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Tidak ada yang lain selain Yesus Tuhan yang setia di hidup kami, yang selalu menolong kami, menopang kami. Kami percaya saat ini Tuhan, setiap seruan kami, harapan kami telah Engkau dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan bersama-sama? Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Tak akan goyah. Lebih lagi nyatakan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh. Amanlah kami di dalam tangan dan rancangan. Tak akan goyah selamanya. Kami kuat di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari terima dan alami kekuatan di dalam Yesus Tuhan. Nyatakan bersama-sama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Kau Tuhan yang setia. Ia tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia menopangku. Berseru. Harap
bersama-sama di hadapan Yesus Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Hidup kami kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku. Selalu setia. Setiap kami datang berseru dan berharap kepada-Mu. Bersukacitalah dan diberkatilah setiap kita yang berharap hanya di dalam Dia. Yang setuju mari sama-sama nyatakan. Aku tahu aku punya Tuhan Yesus yang ajaib. Apa? Ajaib kau Tuhan. Percaya saat ini keajaiban-Mu sedang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
jiwa kami mengakui kebesaran keajaiban-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini, dimanapun kami sedang menyembah Tuhan, kami dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Nyatakan kembali, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil benarlah jalan-Mu, benarlah jalan-Mu. Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Raja segala, Engkau yang berkuasa, kepadamu, sebab
kepadamu, sujud kepadamu, kepada Yesus Tuhan, sembah kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa. Kami sungguh menyadari betapa Engkau Tuhan yang ajaib, betapa Engkau Tuhan yang luar biasa. Hingga saat ini Tuhan, kami bisa berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jangan lupakan segala kebaikan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti suara kami Tuhan, ku angkat suara pujian, ku
kuagungkan namamu. Aku berkemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Kuagungkan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, katakan bersama. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kuagungkan namamu, nama Yesus, nama di atas segala nama. Selamanya engkau ditinggikan, sebab besar dan ajaib perbuatanmu dalam hidup kami. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Lift up your hands and sing. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih luar biasa Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau hari ini kami ada, karena kami tahu Kau begitu mengasihi kami. Kalau hari ini kami ada, karena kami tahu begitu banyak karya-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdiam diri Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan. Biar salib-Mu yang ada di depan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya, saya juga mau menyapa yang online hari ini. Tema 60 Minute Worship kita kali ini membawa tema karya Tuhan ajaib. Karya Tuhan selalu ajaib. Saya percaya kita semua yang hadir di sini maupun yang di rumah, kita pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Titik di mana kita udah gak tahu harus ngapain. Titik di mana kita mempertanyakan Tuhan. Dan saya tahu bisa berbagai keadaan yang menyebabkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini karena hutang yang begitu banyak, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita gak tahu harus gimana lagi. Buat kita gak mungkin aja saya bisa bayar hutang itu. Saat ini mungkin ada yang rumah tangga saya udah gak bisa diselamatin. Mau gimana lagi? Suami saya udah lebih cinta sama yang di sana ketimbang sama saya. Saat ini mungkin juga ada yang ngerasa bahwa anak saya tuh udah gak bisa berubah. Harapan saya untuk melihat anak saya berubah tuh udah di ujung, udah gak bisa deh. Emang sudah seperti itu. Di titik-titik dimana kita nanyain Tuhan. Tuhan saya harus ngapain? Tuhan saya harus ngapain lagi gitu loh. Berdoa pun udah gak bisa. Setiap dengar lagu yang saya bisa lakukan hanya nangis, nangis. Karena udah sampai titik yang paling rendah. Udah kita tahu kita mau ngapain lagi. Dan ini terjadi bukan hanya orang yang di umur-umur tertentu. Gak semua umur terjadi. Bahkan di Singapura banyak anak SD yang merasa hanya karena gak lulus ujian, itu titik terendah dalam kehidupan dia. So titik terendah inilah yang membuat akhirnya manusia beralih bahwa jawaban doa dari Tuhan itu krusial. Kalau kita sama-sama mengikuti kitab Mazmur dan kita baca story-nya Daud. Daud juga pernah mengalami proses dan titik terendah dalam kehidupannya. Membuat Daud sampai berdoa di Mazmur 40 ayat 12 sampai 13. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Tapi kalau kita baca lagi lebih dalam, kalau kita renungkan lagi lebih dalam, satu hal yang Daud lakukan adalah dia mengimani bahwa dia punya Tuhan yang besar. Dia mengimani bahwa Tuhannya ajaib dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Dia mengimani karena dia melihat karya Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan dia. Siapa Daud sebelumnya? Dia diremehkan. Tapi begitu karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupannya dia, dia bisa jadi raja. Jadi kalau dia mengalami ini, dia tetap mengimani bahwa Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang besar. Mazmur 40 ayat 17 sampai 18 bilang, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau.
biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin. Tapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Sama seperti Daud, permasalahan-permasalahan kita bisa banyak. Kita bisa punya banyak 1000 masalah. Kita punya bisa banyak berpuluh-puluh ribu masalah, bahkan ber-MM masalah. Kita bisa ngalamin ketakutan, kita bisa ngalamin kebingungan, kita bisa khawatir, kita bisa macam-macam. Sampai akhirnya perasaan itu membawa kita pada titik terendah kita. Tapi saya mau ingetin saudara-saudara satu hal. Jangan sampai jawaban doa menjadi patokan akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai jawaban doa itu yang menjadi patokan kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengingat karya Tuhan itu sebelum kita ada, karya Tuhan itu sudah ada. Dan karyanya luar biasa, ajaib. Mari kita buka lagi. Kita selalu lupa, kalau kita buka Alkitab, kita buka di tengah-tengah. Coba kita buka di kitab pertama. Kita mau lihat seberapa dahsyatnya karya Tuhan itu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi itu kosong. Allah itu ciptakan langit dan bumi. Kurang ajaib apa Tuhan kita itu? Bahkan di ayat selanjutnya, itu pun juga dijelasin, Tuhan kita itu Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan sebelum manusia diciptakan, dan semua yang Tuhan ciptakan itu berdasarkan kebutuhan manusia. Coba kita baca lagi di Kejadian 1, 29 sampai 31. Kalau kita baca, kita bisa lihat gimana Tuhan tuh enggak luar biasa, gimana Tuhan tuh enggak ajaib. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kurang luar biasa apa gitu loh, kurang ajaib apa Tuhan itu. Sebelum manusia diciptakan, dia sudah ciptakan semua ini. Baru terakhir dia bilang, oke, kita harus ciptakan manusia yang bisa untuk merawat semua ini. Tapi apa yang mau dimakan itu udah ada gitu. Semua ini jelas banget. Namun gini, terkadang yang terjadi sama kita adalah kita lupa kalau Tuhan tuh ajaib dan luar biasa. Kita lupa kalau karya Tuhan itu bisa menciptakan langit dan bumi. Kita lupa. Akhirnya apa? Kebodohan kita meragukan kuasa Tuhan. Padahal selain dari kita melihat semua ciptaannya, kalau mungkin yang waktu pada zaman Adam dan Hawa, ya, dia hanya melihat karya ciptaannya aja. Tapi kita sekarang, yang kita lihat bukan cuma karya ciptaannya Tuhan, yang kita lihat karya keselamatannya. Kurang apa gitu loh. Kalau kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita, kenapa kita masih mempertanyakan Tuhan? Padahal kalau kita mau mutar balik waktu ke belakang, coba kita lihat, coba kita renungkan ke belakang deh. Tuhan mungkin menjawab doa kita, tapi bukan berdasarkan apa yang kita pikirkan, berdasarkan apa yang Tuhan punya. Coba kita flashback. Siapa di sini yang tahun lalu punya hutang 5M, sekarang hutangnya tinggal 3M. Saya alamin itu. 2021 saya ditinggalkan hutang 1,8 M. Hari ini tinggal 6 bulan lagi menuju pelunasan.
Jadi kalau saya melihat itu, saya tahu Tuhan juga jawab doa saya. Mungkin kita pikir, ya kalau bisa semuanya aja gitu loh Tuhan taksi, langsung 1,8M-nya dilunasin. Tuhan menjawab kita sebenarnya, cuman kitanya aja. Siapa yang tahun lalu, 2 tahun lalu mengalami COVID? Siapa yang pernah sakit di sini? Yang akhirnya, hari ini bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Anak saya ngalamin itu. Siapa yang tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu punya anak yang bermasalah dengan banyaknya hutang-hutang. Tapi tahun ini, bulan ini, hutang-hutangnya beres. Saya ngalamin itu. Jadi kita lihat bahwa Tuhan bisa aja jawab kita bukan dengan apa yang kita mau, bukan apa yang kita pikirin, bukan apa yang kita pengen. Tapi Tuhan pasti jawab. Kenapa? Kalau kita sudah lihat betapa Tuhan begitu luar biasa menciptakan langit dan bumi, betapa begitu luar biasa dia korbankan nyawanya untuk mencabut label berdosa kita. Yuk kita belajar. Kita belajar melalui karya Tuhan yang ajaib. Tolong ingat kebaikan Tuhan. Pertama kita ingat kebaikan Tuhan. Kadang jadi manusia itu paling susah ngingat kebaikan. Benar gak? 90 kebaikan dilakukan kalah dengan 1 kesalahan. Tapi saya mau ajak teman-teman yuk. Ingat terus kebaikan Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, ayo ingat terus kebaikan Tuhan. Di Mazmur 77 ayat 12 bilang, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ayo ingat. Dari Tuhan ciptain langit dan bumi. Dari Tuhan menciptakan seisi bumi. Ingat juga apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu hari ini. Hanya karena doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan berhenti melakukan karyanya dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita tumbuh menjadi karya Tuhan yang menjalani kehidupan dan terus bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa. Yang kedua, yuk belajar semakin setia sama Tuhan. Kalau kita ingat-ingat apa yang udah Tuhan buat, harusnya kita mulai bisa komit sama diri kita gitu. Kita harus setia sama Tuhan. Karena gini, kita ingat-ingat apa yang menjadi kebaikan Tuhan, ditambah dilandasi oleh sikap iman, hanya akan menghasilkan apa? Nostalgia atau memori. Padahal harusnya karya keselamatan itu, kita harus ingat melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, harusnya menguatkan kita, meneguhkan kita untuk bersungguh-sungguh lagi mengiringi Tuhan. Amin. Mazmur 77 ayat 13 bilang, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Yuk. Daud mengalami naik turun, naik turun, naik turun. Begitu juga saya ngalamin banyak sekali kejadian naik turun. Seperti saya bilang, hutang 1,8M, anak saya pernah sakit, anak saya pernah terlibat hutang, anak saya pernah sakit, banyak sekali yang saya alamin. Tapi banyak juga yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Seperti kata, bila kulihat hidup saya dan karya tangannya sungguh benar-benar saya terkagum. Kan ada tertulis ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, yang kita bayangin. Bahkan yang belum pernah timbul di dalam hati pun juga, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yuk, kalau Tuhan begitu baik sama kita, kalau kita sudah lihat karya demi karyanya yang ajaib,
Mari kita kembali benar-benar mencari Tuhan. Mari kita betul-betul berjalan sama Tuhan. Apapun, apapun tantangannya, apapun rintangannya, percaya, berjalan sama Tuhan adalah pengalaman terindah dalam hidupmu. Amen. Mari kita hadapi apa yang harus kita hadapi. Apapun prosesnya, kita gak perlu khawatir. Karena apa? Karya Tuhan tuh ajaib banget. Kalau dulu dia tolong, hari ini pun dia tolong. Mari kita memuji Tuhan. Ajaib dan mulia penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepada. Tuhan, hanya Engkau tempat kami bersandar. Kami tahu kami ini bukan apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Kau mengingatkan kami kembali karya-karyamu yang begitu indah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Kau terus memberikan kami kesempatan demi kesempatan. Kau terus menjawab doa-doa kami Tuhan. Meskipun bukan seperti apa yang kami ingini, meskipun bukan seperti apa yang kami bayangkan, tapi kami percaya yang Tuhan jawab, yang Tuhan kasih jalan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami harus mengalami setiap proses, kami tahu kami gak sendiri. Kami tahu kami bersama Tuhan. Kami tahu kalau karya Tuhan yang dulu telah terjadi begitu ajaibnya, sampai hari ini pun akan lebih ajaib lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit saat ini, baik online maupun onsite. Kau yang berotoritas atas tubuh mereka Bapak. Jamahlah bagian tubuh yang sakit. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sempurna terjadi. Kami percaya Tuhan, yang lemah Kau kuatkan. Kami percaya yang beban berat juga Kau hiburkan Tuhan. Mereka mungkin yang terluka saat ini Tuhan, Kau pulihkan mereka Tuhan. Kau ingatkan kembali kasih mula-mulamu kepada mereka Bapa. Untuk mereka yang saat ini Tuhan sangat berpengharapan untuk bisa melunasi utang-utang mereka Tuhan. Kau lihat usaha-usaha mereka Bapa. Kau buka setiap jalan mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk mengelola setiap pendapatan yang mereka dapatkan. Sehingga mereka bisa melunasi utang-utang mereka Tuhan. Bahkan mereka bisa mencukupi kehidupan mereka. Untuk mereka Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin sedang mengalami kepahitan, Bapa, Kau juga yang melepaskannya Bapa. Kau yang memperlihatkan kepada mereka kasih-Mu Tuhan. Ingatkan mereka kembali akan kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh melepaskan maaf mereka Tuhan. Kau pulihkan hubungan mereka Tuhan. Baik hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak adik, pertemanan, apapun Tuhan yang membuat mereka penuh dengan perasaan terluka, Bapa, jamahlah mereka hari ini. Pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya bulan-bulan ke depan ini adalah bulan-bulan yang sangat menentukan untuk Indonesia memilih pemimpin yang baru. Bapa, Kau bantu setiap proses pemilihan umum yang terjadi. Jangan biarkan ada roh-roh pemecah belah terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami percaya
roh perdamaian dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu terhadap Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Kau juga berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Tuhan. Bahkan sampai pada perangkat desa sekalipun, Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan. Bukanlah keputusan yang memberatkan masyarakat, tapi membawa masyarakat ini kepada masyarakat yang adil makmur. Terima kasih, Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan. Percaya, Tuhan, umur panjang, kesuksesan, berkat jasmani dan berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Bapa. Pada akhirnya, Bapa, kami mau mengangkat kedua tangan kami, Tuhan. Kami menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati sekolah-Mu, memberkati usaha-Mu, memberkati setiap langkah-Mu. Mulai dari hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah menyanyikan sisi minute worship. Sampai bertemu di sisi minute worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.